Yeah, Bu Cici yang mau belanja, masa saya mesti update dan melek digital lah. Assalamualaikum Bu RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Bu Cici, tumben pagi-pagi sudah bertamu. Saya nggak biasa loh terima tamu jam segini. Gimana sih Bu RT? Masa jam 10 dibilang masih pagi? Langsung aja ya. Cici kan tahu Bu RT tuh suka belanja baju-baju bagus, kekinian, terus kan seleranya tinggi. Nah itu tahu Bu Cici, baru sadar ya walaupun telat kalau Bu RT itu update, kekinian, dan luar biasa ya kan? Terus. Nah iya, Cici tuh rencananya mau beli hadiah buat saudara-saudara. Rencananya tuh mau beli baju-baju muslim, baju casual buat cewek cowok gitu Bu. Bu RT tahu belinya di mana? Ya ampun Bu Cici, kenapa nggak tanya sama Bu Indri? Dia kan yang biasa jual apapun. Cici pernah beli online, tapi nggak sesuai sama gambarnya. Assalamualaikum. Ada Bu Cici di sini. Waalaikumsalam. Tika, masuk Tika. Ya, makasih Bu RT. Ada perlu apa? Ini Bu RT, Tika bawa surat dari Pak RW. Kebetulan tadi ketemu di jalan. Kalau Bu Cici sama Bu RT lagi bahas apa sih? Gini, Neng Tika, Cici tuh kan mau beli baju-baju muslim gitu ya. Yang modelnya itu stylish, yang kalau dipakai tuh kayak ABG gitu. Pengen online buat oleh-oleh nanti. Tapi kan kalau belanja online tuh kadang suka nggak sesuai sama yang kita lihat. Neng Tika tahu beli online itu di mana? Oh gitu. Gini ibu-ibu, kebetulan Tika itu ambasadornya Etika. Nah, di Etika itu produknya lengkap banget. Mulai dari baju casual, baju pesta, baju anak, dan baju-baju yang lainnya. Pokoknya lengkap banget, baik untuk perempuan dan juga laki-laki. Nih, Tika ajarin ya cara pesannya. Pertama, kita buka website etika.id. Nah, nanti ada SEO-nya. Kita buka deh. Tuh, lengkap banget kan? Nah, di sana banyak banget pilihan barang yang mau kita beli. Berikut kita bisa cek stok barangnya masih ada atau enggak. Gitu Bu Cici. Terus kalau mau pesan gimana? Bisa lewat Tika aja. Wah, Neng Tika keren ya. Tuh Bu RT, kalau beli baju itu jangan lihat dari mahalnya aja, tapi lihat juga kualitasnya. Terus harus melek digital biar tahu aplikasi terkini. Yeah, Bu Cici yang mau belanja masa saya mesti update dan melek digital. Lah, kan Bu RT sendiri tadi yang bilang katanya Bu RT itu up to date, luar biasa dan kekinian. Lah, aplikasi keren gini masa nggak tahu? Payah.